Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kembar, kembali lagi di channel Papi Kembar. Welcome back to my channel ya teman-teman. Otomotif, sahabat otomotif. Nih Papi mau buka starter Honda City VTEC ya. Ini gak mau starter sama sekali. Dia gak mau starter, bukan gak mau hidup ya teman-teman. Jadi pas kita kontak itu nggak ada sama sekali bunyi cetek-cetek atau bunyi yang lainnya ya. Jadi ke lampu dashboardnya hidup semua. Oke, kita lanjut pembongkarannya. Oke teman-teman ya. Oke sahabat, ini udah Papi bersihkan ya, udah Papi cuci, udah dibersihkan, pokoknya tinggal nanti dipasang ya teman-teman ya. Mesin kita lihat teman-teman, brushnya habis ya. Nah, lihat brushnya habis, jadi tidak mau gerak sama sekali. Nih, brushnya habis total. Jadi nanti ini yang kalah teman-teman kalau saya dipaksa ya. Ini sampai kosong teman-teman ya. Nih, sampai kosong. Karena dia apinya putus-putus terus di sini. Gak ada apa? Gak mau muter ininya, rotornya. Oke, nanti kita rakit. Ini sambil nunggu solder sama brushnya datang, kita tunggu ya teman-teman ya, nanti kita pasang. Oke, lanjut teman-teman proses penggantian ini ya secara manual. Nggak bawa ampers bang? Enggak. Nah ini modelnya di cepit ya teman-teman ya, masih bagus enak ya. Berasnya jepit ya, kalau di jepit masih bisa kita solder secara pakai cara ini ya, soldernya pakai solder biasa, bukan solder patri yang buat khusus bengkel dinamo. Kuat lah nanti juga di solder. Yang lain satu-satu dulu. Sini nunggu panas aja, copotin semua. Oke, kita dipotong. Fungsinya nggak dibuang semua, biar nanti enak teman-teman nempel di ininya ya, di kumparan satu, kumparan dua, di crown atau di ini. Nah di sini agak susah biasanya, double dia. Oke, kita nunggu dulu panas ininya, soldernya ya teman-teman ya. Oke, kita solder ya teman-teman ya. Dia agak lama karena dia bukan solder khusus ini sih, tempelan. Ini agak panas benar teman-teman ya. Oke, proses solderannya nanti kita lanjutkan ya. Proses sudah jadinya, oke. Oke, proses solder selesai. Nanti kita rakit ya, teman-teman. Oke. Kita pasang ya. Pasang, kita pasang tempelkan di sini. Iya, kamu pernah lah kalau ngomong. Dan kita masukkan. Kemudian kita pasang angkernya. Kalos apa dulu? Kalos apa 2014? Oke. 15 juta atau mana? Masuk. Pasang di 2014. Sulit. Sulitnya hati-hati lepas spare-nya. Apa dia, Kak? 100. Iya, murahan kan? Aduh kendala kakakku, pajaknya satu bayar dua, kendalanya dua tahun pajaknya bayar. Oke, kemudian kita pasang ininya, pernya teman-teman ya.
Ini hati-hati. Ya. Paling rawan mencelat ya. Celat hilang. Rawan rawan terbang. Lagi ya paham lagi kemudian kita tutup ya mau dah iya mau mobil yang lagi jual enggak tahu ini itu apa namanya Triton itu ketik lagi mobil atau jual Triton ketik lagi oke dikit aja saya banyak dan kita pasang yeah, tutupnya yeah. Oi ya itu pun kian lah oke kita pasang tutup. Masih lengkap ya nomor tak paru mana mobil bentuk mobil apa yang paru mana bentuk mobil kemudian kita kencangkan ya nah, ini kita sulit kalau banyak oke, proses pemasangan perakitan selesai, kita tes di mobil, oke? Lanjut. Oke, kita tes dulu ya teman-teman ya. Ini aja. Nah, deh, langsung motornya aja dulu. Iya. Iya. Tes dulu lewat motornya. Dah, hidup. Oke, teman-teman. Bagus. Kita langsung pasang. Ini kalau keluhannya bunyinya cuma cetek 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 ini enggak hidup sama sekali malahan timbunya gue gosong karena dipaksa. Pasang sebagai ada starter kalau lu oke, coba starter dulu kunci yang mana lu dul kamu taro ini kan baca bismillah bismillah bang beri do bang terus teman-teman oke sahabat terima kasih dan menyimak video Bobby Kembar semoga bermanfaat ya sampai ketemu lagi di video-video Bobby Kembar berikutnya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap sahabat.